Bisa dari wayasin di amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini, ya Allah. Jadikan hamba-hambamu yang hadir di sini hamba-hamba pilihanmu yang akan jadi cahaya bagi umatmu, yang akan jadi ulama, yang akan jadi orang sukses, yang akan jadi kebaikan bagi agama dan negerinya. Dan selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Menangkan mereka di atas kezaliman Zionis Israel, menangkan mereka di atas penjajahan, dan jadikan siapapun yang harus wafat di sana syahid husnul khatimah. Kau anugerahkan surga-Mu yang paling tinggi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat, karunia dan kuasanya diizinkan kita kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bahkan bersama orang-orang yang baik. Semoga kita dikumpulkan pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunah-sunahnya insyaallah. Salam takzim kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, para dosen, guru, dan ini pemuda-pemuda harapan bangsa. Sebentar. Oh, jadi ini wajah-wajah orang yang bakal sukses ya. Tapi sebagian besar tampaknya terlihat jomblo. Ya. Istilah ya. Sebetulnya dari judul yang disampaikan di atas kita udah tahu jawabannya. Ya. Apa judulnya, silakan dibaca? Jawabannya? Maka karena kajian yang sudah dapat jawabannya, kita tutup dengan jawabannya. Masya Allah. Tapi betul ya, apapun nanti gak cuma bicara masalah jodoh, semua baru bisa tercapai atas seizin Allah. Maka yang harus paling pertama kita pikirin adalah sudah layakkah keinginan kita itu diijabah oleh Allah. Sedangkan bisa jadi belum terkabulnya segala keinginan kita itu malah jadi kebaikan buat kita. Ya, apakah kita pikir orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit mereka tidak ingin sehat? Pasti pengen sehat. Tapi punten, bisa jadi mereka lebih terjamin surganya, lebih bersih dosanya karena sakitnya. Gak ada yang minta pengen sakit, gak ada yang mau. Termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina, gak ada yang mau harus kena ledakan, dikira gak sakit. Walaupun janji Allah luar biasa bagi orang-orang yang berjuang di jalannya, mujahid fisabilillah. Tapi secara manusiawinya gak ada yang suka. Tapi dari sini kita pengen harus ubah sudut pandang dulu. Hidup tuh gak boleh sekedar yang aku suka aja. Karena berkali-kali yang kita suka itu jadi masalah buat kita. Ya, sebagaimana kita tahu bagi anak-anak yang paling diinginkan tuh permen coklat. Kalau bisa itu aja tiap hari. Gak mau makan sayur, mama. Ya. Tapi setelah sakit gigi gara-gara coklat dan permen, terus masih minta coklat dan permen ke orang tuanya, dibeliin gak sama si mama? Enggak. Ngambek dia. Dasar ibu pelit, beli gelang emas aja bisa. Arisan rajin. Masa permen aja gak dibeliin? Mama benci ya sama saya? Jawabannya karena benci atau karena sayang? Maka ketahuilah,
Tahajud kalian yang tiap malam nyebut-nyebut si doi, tahu-tahu dia malah datang tapi ngasih undangan nikah sama yang lain. Demi Allah, bisa jadi itu pertolongan. Ya. Kok aku udah minta dia kok, katanya hatinya digenggam oleh Allah. Kenapa dia mau menerima pinangan yang ngasih mobil? Ingat, kita nyari pasangan yang menggandeng kita ke tangan, menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan ke showroom mobil. Enggak rugi. Yuk, harus mulai ngelihat sesuatu itu bukan dari kacamata apa aku suka, tapi dengan kacamata apa Allah suka. Nah ini, bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Kita landaskan dari survei sederhana ini ya. Tolong dijawab bareng-bareng semuanya. Satu, apa kita semua punya keinginan? Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, tapi kok lebih sering mengeluh? Lebih sering kecewa, ya. Katanya yang kita kejar itu pasti bahagiain kita. Sebagian tercapai loh. Ada yang kepengen, bahkan ada yang waktu SMA, cita-citanya saya pengen masuk Undip, ada yang kayak gitu. Ya. Akhirnya terkabul. Apakah langsung jadi manusia paling bahagia setelah masuk Undip? PR, tugas, ya. Mulai ketemu yang sekiranya sesuai jodoh, sesuai tipe, naksir, ternyata dia gak naksir sama dirinya. Tenang aja, ya. Yuk, biasakan ngejar sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup itu yang dipikirin bukan lu suka apa enggak nih, tapi Allah suka atau enggak. Itu jalan yang paling selamat, ya. Terutama bicara jodoh, ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa yang membulak-balikan hatinya bukan dibeliin permen, bukan dibeliin mobil, bukan dinyanyiin lagu, bukan dibeliin iPhone, bukan sering ditraktir, enggak. Hati manusia enggak dibulak-balikan berdasarkan itu, ya. Maka sibuk deketin Allah aja, ya. Termasuk macam-macam amalan. Kadang ada yang nanya, kok amalan biar supaya ini gimana ya? Amalan biar lunas hutang, amalan biar punya keturunan, amalan biar segala macam, ya, segala macam. Maka yang harus lebih sering kita pikirin adalah, kadang Allah itu gak menentukan harus satu amalan tertentu. Iya, ada yang harus satu amalan tertentu, nanti ganjarannya apa. Tapi yang lebih harus sering kita pikirin adalah, gimana agar diri ini layak tadi keinginannya dikabul oleh Allah. Dengan cara apa? Terserah. Sukanya macam-macam. Ya, pernah ngelihat kisah-kisah nyata dari para jemaah yang mau ingin punya jodoh atau keturunan misalkan. Dia dengan cara banyak komunikasi dengan Al-Qur'an, hari ngajinya tiap hari ditambah, ada akhirnya dapat. Ketemu jemaah yang lain cerita, akhirnya sudah punya nih, yang doanya sudah dikabul. Apa amalannya? Enggak tahajud, enggak doa, enggak baca Al-Qur'an. Tapi apa yang diperbanyak? Oh, ternyata ini yang diperbanyak sedekahnya. Karena memang Allah titipkan kepadanya rezeki. Ya. Jadi lebih sibuk mikirin, ini apa nih yang mesti saya lakuin agar layak saya itu dikabulin. Ya. Dan itu silakan apa saja. Ya. Mau di tahajudnya, mau di sedekahnya, mau diperbanyak thalabul ilminya. Tapi minimal dari sekian banyak masalah yang bakal kita hadapi, harus kita analogikan dengan perbandingan seperti ini. Contoh, bayangin semuanya lagi nyetir mobil, ya. Nyetir. Kacanya kotor, tanah semua. Sampai jalan itu benar-benar gak kelihatan. Ya. Buram aja benar-benar, tanah semua gak kelihatan. Kaca tapi tanah semua. Menjawab, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisah. Gelisahnya kenapa?
Apa karena jalanannya tidak ada atau jalannya tidak kelihatan? Jalanannya ada gak? Ada. Terus berarti gimana caranya? Bersihin dulu kacanya, baru ketahuan, oke, ternyata di depan ada tikungan, harus belok. Ternyata di depan ada lubang, harus belok. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kok kayak gak ada jalan keluarnya? Bukan gak ada jalannya, tapi jalannya belum kelihatan. Ya. Terus berarti gimana? Seperti kaca tadi, yuk kita bersihin dulu. Ya. Dan kalau kita baca, misalkan makna-makna ayat di Al-Quran seperti mutatahhirin, orang yang menyucikan diri. Ternyata itu bukan orang yang mandi, bukan. Ya. Tapi orang yang menyucikan dirinya dari dosa dengan pertaubatan. Nanti ada yang nanya, kok emang saya dosa apa? Tuh, nambah dosa yang baru. Ya. Ngerasa diri gak punya dosa, teh dosa. Ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu quotes beliau yang paling saya ingat adalah, dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Punten ya. Apa yang kita rasa kalau tadi malam udah tahajud, subuhnya tepat waktu, berjamaah di masjid, bahkan yang laki-laki mungkin jadi imam, beres kayak beres sholat, gak tidur tapi baca Al-Quran, udah gitu pergi kelas, belajar, menuntut ilmu, ada jeda dia sholat subuh, lalu zuhurnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, bahkan abis asarnya ngisi ceramah, abis maghribnya dia baca kitab, abis isanya baca Quran lagi, tidur dalam keadaan kayak sayanya kayaknya aman nih dari azab Allah. Gila, seharian kayak gitu loh amalannya. Nah, Imam Ghazali gak berani mikir kayak gitu. Ya, nah, ngerasa ya Allah. Kalau ditanya oleh diri kita sendiri, misalkan itu amalan seharian segitu banyak, jawab satu aja, yang mana yang yakin itu diterima sama Allah? Gak berani jawab. Ya, atau dari lahir sampai hari ini deh, jawab sholat kita satu aja, tolong jawab yang mana yang diterima Allah? Jawab. Repot jadi manusia itu kadang. Sekalinya maksiat, malaikat gak pernah ketiduran, pasti kecatat. Sekalinya beramal, belum tentu keterima. Karena bab ngejaga niatnya ini ya, Masya Allah. Ya. Saya berharapnya kalau mumpung di hadapan para pemuda, ingin mengurangi bercandaannya ya. Apalagi ditambah sulit untuk ketawa terbahak-bahak melihat saudara kita lagi diuji di Palestina. Ya. Walaupun bagi mereka tentu syahid, husnul khotimah, oke. Tapi tetap kita gak tega. Ya. Maka saya pengen mulai dari bab yang paling krusial dulu. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawi, lihat hadis nomor satunya. Semuanya mengutip satu hadis ya, innamal a'malu binniyat. Bab niat. Nomor hadis nomor satunya ini. Ya. Apa krusialnya niat? Niat itu ibarat alamat. Secanggih apapun kita ngirim ekspedisi, JNT, JNE, Lion Parcel, apapun ya. Dia punya pesawat, dia punya mobil, dia punya kereta, apapun. Tapi kalau alamatnya salah, nyampe gak? Ya. Ya. Maka niat ini ibarat alamat ya. Nasihat tentang niat yang paling nyangkut di hati saya adalah dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Ya. Beliau menasehati tentang niat itu pakai contoh, tiga contoh. Satu, kalau ada orang yang toharoh, wudu, entah mandi wajib bersuci ya, dengan niatan ingin mendinginkan tubuhnya. Semarang misalkan panas, bentar lagi azan, wudu nih kayaknya seger banget nih luar biasa. Beres wudu, azan, dan beneran sholat itu orang. Tapi kata Imam Qurtubi, itu niat kayak gitu gak cukup untuk amalan mau diterima. Beneran sholat ya. Contoh yang kedua, kalau ada yang saum puasa dengan niatan untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya harus sudah mulai diet, pas besok Senin ya kan?
sekalian puasa. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak cukup untuk membuat amalmu diterima. Dua. Tiga. Ya. Kalau ada yang jadi imam sholat, terus dia ruku nih. Dengan sengaja rukunya dilama-lamain. Karena ngeliat, kalau nunduk lagi ruku kan, kedengeran atau kelihatan kira-kira ada orang lagi datang lari-lari pengen masbuk. Ya. Karena kalau dia masbuknya kan saat sedang ruku kan gak usah ngulang rokaat. Ya. Jadi niatannya mah bagus, biar dia gak usah ngulang rokaat. Dia sengaja lamain ruku. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Kalau nanti ada yang nemuin pendapat fikih yang lain, kalau ada yang berbeda gak apa-apa ya, wajar. Karena akan ada yang berpendapat itu boleh dilakukan. Tapi tiga hal ini adalah cara Imam Al-Qurtubi menjaga niat. Kenapa? Karena tiga hal tadi ranahnya ibadah. Sedangkan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi adalah Allah. Terus kita ada niatan yang lain gitu dalam ibadah itu selain hanya untuk kepada Allah. Padahal perintahnya tegas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ya ayat kelima. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan untuk beribadah mukhlis ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada niatan yang lain. Kadang guru kami suka nanya kayak gini. Ada yang suka susu sapi murni? Ada? Kalau susunya mohon maaf saya campur kotoran sapinya satu sendok mau gak? Setengah sendok deh. Sendoknya sendok teh. Diaduk gak akan kelihatan beneran. Oh masih gak mau. Berarti kita aja sukanya yang murni ya. Ya apalagi Allah yang dengan segala nikmat baik dan ampunannya. Terus kita ibadah yang cuman segitu-gitunya. Niatnya masih dicampur adukin. Terus dengan pedenya, ah pasti di surga nih saya wani ya. Udah taklim, pakaian syar'i, kuliahnya juga ternyata tentang agama. Dah Allah wabarakatuh. Akan ada yang berkomentar biasanya, kok tapi kan Allah maha baik. Kan kita tahu ada hadis sahih bahkan di Bukhari tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dia aja diampunin dosa-dosanya. Masa Imam Al-Qurtubi gak diampunin? Ya inilah orang soleh ya. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Imam Al-Qurtubi merasa tidak layak dirinya mendapat ampunan seperti sang pelacur tersebut. Gimana caranya kepedean? Saya pasti diampunin seperti pelacur tersebut. Gak ada yang berani mikir kayak gitu. Iya, ampunan Allahnya mah jauh luas. Tapi kan kita gak punya hak kepedean. Cara beliau tuh sampai segitunya ya. Mungkin agak horor ya. Ya Allah berarti pas ngedengar tentang nasihat itu, ya Allah ngelamun amalan teh berarti seumur hidup ini yang mana yang diterima. Ini repot kayak begini misalkan punten ya. Ini kita mungkin bisa jadi sedang menjadi ujian satu sama lain. Terutama yang mungkin ya kaum ibu-ibu ya. Saya diuji, kapan kajian ini sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang. Nah. Tapi ketika makin lillahi ta'ala aja karena Allah. Bisa jadi yang ngajarin huruf alif, ba, ta, ta di pedesaan, santrinya pun cuma satu. Gak ada kamera, gak ada subscriber, gak ada follower. Gara-gara itu lillahi ta'ala lah, ngarap apa? Udah Allah aja. Bisa jadi beliau yang lebih tinggi derajat daripada di sini beres foto kok ini enggak ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang bicara dibakar sendiri hidup-hidup karena lupa popularitas itu cuma alat dari Tuhannya untuk dipergunakan memperkenalkan Allah ke semakin banyak orang, bukan untuk memperkenalkan diri. Repot. Makanya kalau bisa abis ini jangan ada yang minta foto ya. Kalau bisa didoain kalau ada yang gini teh, ya Allah ning kongko, biasanya kongko mah jualan handphone ya. Tapi ini ngaji, mudah-mudahan dia mengamalkan semua yang dia ucap ya Allah. Jadi doain. Ridho ngedoain. Tolong doain kongko ya, doain kami. Buat yang misalkan kaum ras terkuat di muka bumi, ibu-ibu ya. Sama ujian.
Siapapun yang bicara, kalau niatnya beneran ngaji, bahkan kalau yang bicaranya gak jadi datang, jampe teh, gak jadi pulang lagi. Tapi kalau niatnya murni, bener-bener pengen ngaji doang, satu langkah gugurin dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat di sisi Allah. Makin jauh, makin besar ganjarannya di sisi Allah. Ya. Dan ibu meninggal demi Allah gak akan ditanya, udah selfie sama Kodenis belum? Enggak, pasti ya. Gak akan ditanya kita meninggal udah centang biru belum? Enggak, aman ya. Tapi kalau dari awal niatnya misalkan, kapan lagi bisa foto misalkan, betul. Yang diajak foto tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja gak bisa. Ah, insya Allah tu ya. Insya Allah gak ada yang foto-foto abis ini. Ya, alhamdulillah. Tapi gitulah ya. Insya Allah. Izin ya, saya mengecek dari apa yang di ini. Karena tadi soalnya udah pada tahu. Mendekatimu atau penciptamu jawabannya? Ah, ya udah soalnya gak usah dijelasin lagi berarti. Ya. Tapi insya Allah kalau misalkan bismillah ya Allah bantu kami semua lurus niat. Dimudahkan segala urusan, bismillah. Mumpung di hadapan para orang-orang anak-anak, ini kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa, berarti belum pada nikah ya. Belum, tenang ya. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, bukan ya. Cuma nanya aja. Ini kalau kajiannya parenting, saya akan mengira mungkin satu suami bawa tiga istri atau gimana mungkin ya. Karena banyakkan kaum ibu-ibunya. Sebelum kata Yuda, saya lagi keinget lagi nasihat yang luar biasa dari ayat yang kita semua hafal. Ya. Tadi sebelum ngebuka, saya baca doanya Nabi Musa. Hafal? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dari surat apa? Oh, ada yang jawab Toha, bagus. Toha ya. 25, 26, 27, 28 ya, itu 4 ayat sebetulnya. Apa artinya? Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekeluhan, kekakuan di lisan, lidah. Lisan itu lidah ya, dalam bahasa Arab ya. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti ya. Ketika baca tentang ayat ini, waktu ngaji tafsir tentang ayat ini dengan guru kami, Ustaz Budi Ashari, beliau menjelaskan kenapa Nabi Musa minta dijelaskan kekakuan di lidahnya, minta dilepaskan kekakuan di lidahnya. Pendapat yang paling banyak adalah karena Nabi Musa itu dulu pernah makan bara api. Jadi ada pendapat yang menyebutkan Nabi Musa itu bicaranya kurang lancar, gagap, celat kalau bahasa orang Tenda Medan, ya gagap. Tapi ada ulama tafsir yang lain tidak sependapat karena bertentangan dengan surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-4, bahwa di ayat itu Allah berfirman bahwa Allah mengutus nabi itu bilisanin kaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahu, untuk menjelaskan kepada mereka. Ya. Gimana caranya ngejelasin kepada orang tapi kalau ngomongnya gagap? Ya. Habis itu nangkep ya. Maka tapi beliau memberikan dua alasan lain. Kalau begitu kenapa minta seperti itu? Satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Fir'aun. Siapa yang angkat anak Nabi Musa waktu dihanyutin ke sungai? Diangkat anak oleh Asia, istrinya Fir'aun ya. Nah, Asia kan seorang istri ya. Berarti ya dapat nafkahnya dari Fir'aun, dari suaminya. Berarti yang waktu kecil ngasih makan Nabi Musa adalah sedikit banyaknya dari harta Fir'aun. Makanya paling repot itu dakwah ke orang tua, karena kita terlalu banyak makan jasa beliau. Tapi berarti maknanya apa? Yuk, kami berharap mudah-mudahan semua yang ada di sini bakal menyebarkan dakwah jadi kebaikan. Dakwah pun gak perlu ceramah, tapi untuk menyebarkan kebaikan, karena Nabi Musa baca doa itu untuk menyampaikan kebaikan. Satu nasihat dari Nabi Musanya tadi, jangan terlalu banyak makan jasa
Jangan terlalu banyak makan. Saya tidak bicara halal haramnya ya. Contoh, kalau misalkan di sini ada guru SD, terus dia tahu itu restoran depan sana tuh, itu punya orang tua murid saya. Saya makan di sana pasti gratis. Terus makan beneran gratis, halal kan? Halal, halal. Tapi kalau suatu saat sang guru ini harus menceramahi, harus menasehati si pemilik restorannya, pasti kena. Kamu bukan yang dulu suka nebek makan, ngapain sekarang nyeramahin saya? Oh, udah KO tuh kalau udah di kayak gituin. Karena Nabi Musa juga kena. Kamu bukannya dulu anak yang dulu saya kasih makan, sekarang tahu-tahu mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain yang kami yakini dan selain dirinya. Karena dia mengaku dirinya Tuhan ya. Faqala ana rabbukumul a'la, ana ziyata ya tuangkan. Dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini dia ya. Ini yang membuat Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ingin berangkat haji, jemaahnya rebutan pengen kasih bekal, tapi beliau tidak mau menerimanya sepeser pun. Dan lebih memilih di Mekkah, di Tanah Suci, jadi kuli gotong-gotongin barang kabilah yang baru datang. Gak mau ngelakuin sesuatu sebelum menerima sesuatu, sebelum ngelakuin sesuatu buat orang tersebut. Namanya udah terkenal, Imam Ahmad itu sudah dikenal, tapi kan gak ada Google, jadi gak tahu mukanya yang mana ya. Jadi masih bisa jadi seperti itu. Masya Allah. Yang pertama, satu ya. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuannya? Karena Nabi Musa pernah melanggar peraturannya Firaun. Masa iya kok? Kapan? Surat 28 Al-Qasas. Ada orang Kibeti, orang Mesir, berantem sama Bani Israel. Berantem, dipisahin, ngeyel, ditonjok salah satunya, mati sekali tonjok. Nanti baca terjemahannya surat Al-Qasas ya. Akhirnya melarikan diri ke negeri Madian, sampai nanti akhirnya menikah di situ ya. Sebagian ulama berbeda pendapat menyebutkan itu sejaman dengan Nabi Syuaib alaihi salam atau tidak ya. Tapi hikmahnya adalah ketika akhirnya Nabi Musa harus berdakwah lagi kepada Firaun, kena. Kamu juga dulu bukannya pernah melanggar aturan ya? Kok sosokan ceramah sih? Gitu ya, repot ya. Sehingga ini emang, makanya kalau kita bicara misalkan ilmu hadis ya, mustalah hadis, untuk mencari tahu hadis itu sahih, hasan, dhaif atau yang lainnya, kan syarat hadis untuk jadi sahih itu 5. Saya cepat aja ya, karena ini bukan kelas mustalah hadis. Kita selalu sanad, sanadnya bersambung, adalah turawi, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syad, tidak ada ilan. Apa adil yang dimaksud di syarat yang kedua ini? Bukan adil ada pisang goreng 4, orangnya 4, seorang 1, bukan adil kayak gitu ya. Tapi termasuk adalah menjaga dirinya dari sesuatu yang gak pantas. Bahkan yang jika bukan dosa pun, tapi kalau gak pantas mereka gak ngelakuin. Contoh, kalau kita bayangin Imam Bukhari ada di zaman ini, terus beliau nongkrongnya di warnet main Point Blank misalkan ya. Dosa gak? Enggak, demi Allah gak dosa main game ya. Kecuali kalau udah nyampe melalaikan ya, sampai ninggalin sholat, itu baru celaka ya. Tapi kalau sekedar perkaranya ditanya secara hukum, main game Point Blank dosa gak kok? Bisa jadi gak dosa. Tapi masa iya Imam Bukhari main di warnet ya? Itu menurunkan keadilannya, tingkat keadilannya. Sehingga nanti kalau kita belajar ilmu hadis lebih dalam, lalu belajar cara buat ta'dil, maka itu bisa menurunkan kualitas hadisnya, bisa gak sahih nanti karena kualitas orangnya ya, segitunya ya. Maka yuk jangan melanggar aturan sebisa mungkin ya. Pacaran terutama, pada punya pacar gak ini? Yang punya pacar angkat tangan. Mana ada yang ngaku? Oh iya, kadang diperhalus. Kami gak pacaran kok, kami hanya punya support system. Iya, iya. Pacar gak ada support system, ya. Nah, tenang aja kan. Kami gak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia WA gitu, dia bangunin tahajud, yeah. Pertanyaannya cuma satu, Mbak. Kalian yakin kalian doang yang di WA? Lelaki mata berpiau, rade. Mukodimahnya halus, ya.
ya, assalamualaikum ukhti, ya. Sampai ada yang bikinin komik memenya tuh, suara kucing mel, suara kambing, suara bebek, suara buaya, assalamualaikum ukhti. Hati-hati, mereka punya SOP ya. Sebagaimana bank syariah, playboy syariah pun punya SOP ya. Dan halus, lembut. Setelah assalamualaikum ukhti, biasanya selanjutnya masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Benar ya? Makanya kalau di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata khitoh ya. Khitoh itu langkah ya. Tapi menggunakan kata jamak khutuwat. Khutuwatish syaiton, langkah-langkah setan. Karena setan itu sabar. Kalau perlu diajak ke kanan dulu nih, tahajud dulu, baru nanti diajak miring ke kiri. Ya. Awalnya tahajud, jangan lupa tahajud, dibalas lagi sama yang perempuan. Iya nih, aku juga lagi ruku, Mas. Itu udah paling kurang ajar itu ya. Sambil live kalau perlu tahajudnya ya. Nah ini hati-hati ya. Alhamdulillah ya. Katanya, tapi dia ustaz, katanya ustaz juga manusia ya. Mungkin iman kuat tapi Imran enggak kuat, katanya seperti itu. Ya. Jangan diterusin ya. Tapi gitulah ya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau soleh asli enggak akan ngajak yang Allah enggak suka. Kita balik lagi tadi ya. Jangan melakukan hal-hal yang Allah enggak suka. Ya. Karena tadi istilah. Apalagi izin sedikit lagi sebelum kita yunda. Yuk kita lihat ya. Kami berharap di sini kalian nanti gak cuma lulus, udah gitu sibuk kerja doang. Akhirnya setelah udah kerja, apalagi menikah, makin gak ada waktu buat ngaji. Akhirnya malah jauh dari dakwah. Jangankan dakwah deh, ngaji buat diri sendiri aja kadang ada yang enggak. Yang tadinya sekarang sibuk menuntut ilmu, akhirnya jadi sibuk mikirin gimana caranya ngisi token besok, bayar cicilan akhir bulan, bayar Shopee Pay, Pay Later dan lain-lain. Jangan. Ayo jadi orang hebat dalam Islam ya. Tapi yuk kita lihat apa jalan yang dipilih oleh semua hamba-hamba Allah yang terpilih, para nabi, para sahabat, para ulama, semuanya memilih di jalan dakwah. Dan ingat, dakwah itu gak harus ceramah di mimbar. Yuk minimal jadi teladan, minimal tunjukkan Islam itu gimana. Kan orang di luar gak baca hadis, gak baca Quran, mereka ngelihat Islam itu dari kelakuan kita. Suatu ketika kita sudah berkerudung misalkan, tapi ternyata sambil nongkrong, sambil merokok, dan di tempat dikelilingin bareng, campur aduk, gaul dengan yang bukan mahram. Yang dianggap jelek pun tetap bukan kalian, ya. Islamnya. Gitu ternyata, pergaulan dalam Islam juga sama aja. Ah, yang Islam juga gitu, tuh pernah dikasih amanah, nipu-nipu juga. Bunten. Kita mah cepat dilupain orang. Tapi kalau sampai Islam yang jadi jelek gara-gara kita, siap gak nanggung beban itu di hadapan Allah? Ya. Orang lain gak baca Quran, gak baca hadis. Tapi yuk lihat, semua orang-orang soleh tersebut punya keahlian, semua nabi punya keahlian. Nabi Idris itu penjahit. Sebelum zaman beliau pakaian kayak ihrom, cuma dibuntel-buntel doang. Belum ada jahitannya. Nabi Nuh itu pandai bikin kapal. Ustaz Budi Asari pernah ngumpulin literatur tentang kapalnya dan digambarkan dibawa ke dosen dan guru-guru besar sekolah tinggi perkapalan. Pak dosen, bisa gak bikin kapal kayak gini? Ini kapal siapa? Kami gak sanggup. Ini kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ahli. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Quraisy, jago dagang. Allah firmankan bahkan kemampuan dagangnya di dalam Al-Qur'an. Ila fihim rihlatasyita yuwasai, hafal semua ayatnya. Ada kata rihlah. Rihlah itu jalan-jalan. Bedanya rihlah kita sama orang-orang Quraisy, kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Jago dagang. Pergi ke Yaman jadi duit, pergi ke Syams jadi duit. Ya. Tapi dibalik semua kemampuan expert mereka di bidangnya masing-masing, semua memilih satu jalan. Ya Allah. Ya. Kadang-kadang kami membacakan ini di hadapan para guru-guru, para dosen-dosen, atau siapapun yang sudah punya murid mengajar, atau sudah punya atasan, bawahan, ya.
Nah, kalau ada siapapun di sini yang mengajar atau berada di jalan dakwah hanya karena belum keterima melamar di perusahaan itu, jadi aja ngajar jadi guru SD, lowongannya cuma ada ini. Kalau ada yang ngajar atau menuntut ilmunya dengan terpaksa atau dengan niatan bukan untuk Allah, ini perkataan guru kami ya, keluar sana. Kami gak butuh kalian. Tidak ada sejarahnya pendidikan jadi sukses peradaban dibangun oleh orang yang mengajar karena terpaksa. Ya. Kalau pengen di jalan dakwah, lillahi ta'ala. Ini bukan jalan buat jadi kaya. Kalau pengen jadi kaya, sana ikutin jalannya Abu Rahman. Ya. Dan kalau sudah pengen memilih di jalan dakwah, nanti aktif di komunitas, aktif di rohis. Lillahi ta'ala. Mohon maaf ya, saya amat sangat disedikitkan ini bercandanya. Karena ini di hadapan orang-orang hebat yang yakin demi Allah bakal jadi orang luar biasa. Tapi bismillah, langkah paling pertama penciptanya dulu aja didekatin. Nurut. Hidup tuh gak sekedar yang kita suka doang. Kalau kita yang udah nurut, nantikan tanggung kelebihan dari Allah, kejutan dari Allah. Kalian akan yang dijadikan mulia dunia akhirat. Dunia tertunduk nanti di hari kalian. Sebagaimana umpama kalau Rasulullah SAW bersabda, maknanya barang siapa orang yang sibuk mikirin akhiratnya, ya, sibuk mikirin akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya, ya, Allah akan kayakan hatinya, dan dunia akan dibuat tertunduk datang dengan hina kepada kalian. Ulangi ya, dan siapa yang sibuk dengan akhiratnya setiap hari, kata Nabi, saya izin langsung ke terjemahannya, sibuk dengan akhiratnya setiap hari, Allah akan kayakan hatinya dan akan Allah buat dunia datang tertunduk dengan hina di hadapan kalian. Ya. Untuk anak kecil namanya Musa, juara hafiz Quran 30 juz umur 5 tahun. Yang saya tahu ada sekitar 30 travel umroh rebutan buat ngajak beliau umroh. 30 travel. Di saat orang nabung setengah mati, 30 travel rebutan. Dan akhirnya paket yang diberikan gak cuma untuk beliau dan orang tuanya, 24 orang boleh ikut bersamanya. Pamannya ikut, bibinya ikut, adiknya ikut, sampai akhirnya lebih guru ngaji dan tetangganya ikut. Segitu cuma dekat sama orang soleh, belum jadi orang solehnya. Menurut sama Allah, ya. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita. Silakan saya. Terima kasih sayang. Jiwa jomblonya melontar-lontar ya. Aku bilang minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Semangat ya. Tuh, Pak, masih semangat ya? Baik, kita ulang. Coba jawab salamnya lebih semangat. Kami doakan yang jawab salamnya semangat, semoga hajat-hajatnya cepat dikabul Allah. Diberikan jodoh yang soleh-soleh. Dunianya sukses, barokah. Akhiratnya juga sukses, barokah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat, miliaran nikmat, tak terhitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Betul atau betul? Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, boro-boro mau pilih hari ini mau makan apa. Kalau kita hari ini masih bisa milih kan, pulang kajian polemis mau makan mie ayam apa bakso ya? Pulang kajian polemis makan seblak apa makan cireng ya? Kalau di sini apa? Gudeg ya? Apa kalau di sini? Insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik.
makhluk, masa kita galau cuma gara-gara ditinggal nikah satu makhluknya? Patah satu tumbuh seribu. Ya, yang laki-laki jangan galau ditinggal nikah, itu support sistemnya. Biasanya perempuan lagi suka nikah ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Jawab hadirin. Jangan bikin emosi. Iya gak? Iya. Iya, bersyukur kepada Allah. Kalau pengen ditambah nikmatnya, syukur aja dulu, hadapi. Apapun berat yang tidak, oh tidak seberat yang dihadapi saudara kita di Palestina. Berat banget teh tidak bohong, emangnya seberat itu rumah kamu di bom, enggak? Tapi ini memang sakit banget, emang kamu ada luka-luka fisik, tapi lukanya di sini teh tidak sakit, tapi tidak berdarah. Cie, kritis dong, cek lah. Kita ini kadang suka lebay, apa nggak sih? Lebay. Kita itu kadang suka membesar-besarkan rasa sakit. Apa? Membesar-besarkan rasa sakit. Makanya kata Allah hadapi, hayati. Hayati maksudnya bagaimana Teyuda? Dalam setiap rasa sakitmu pasti ada hikmah dari Tuhanmu. Dalam setiap deritamu pasti ada pelajaran yang Allah kirimkan agar hidupmu menjadi lebih baik dan berkualitas. Jadi hayati saja, ambil ibrahnya. Ditinggal nikah, oh berarti kata Allah saya harus belajar lebih baik agar nanti juga diperjodohkan dengan laki-laki yang soleh, yang jauh lebih baik dari dia yang meninggalkan saya. Gitu. Ayo. Yang terakhir nih, nikmati. Nikmati saat ini kita, perannya bukan kita ya, saya mah sudah nikah mahalus. Nikmati kalau hari ini peran kita yang sedang Allah pilihkan adalah menjadi single life. Nikmati saja. Jangan, ya Allah melihat kondisi sama Tehida rasanya pengen nikah besok. Ngelihat konten-konten kondisi sama Tehida di Instagram, ya Allah, apa saya pindah pelanin saja ke Mas? Ada yang mau ikut gak? Banyak yang komen kayak gitu. Kayaknya kita harus ke satu rumus. Kayaknya mungkin sudah tidak ramah single di mana. Jangan, nikmati saja. Hari ini saya single ya nikmati. Apa yang Allah mau ketika saya sendiri berarti mendekati Allah seperti tema kita hari ini. Ketika kita sudah layak di waktu yang terbaik dengan cara yang paling baik, maka Allah akan pilihkan pasangan yang paling baik untuk kita. Ingat, jangan tergesa-gesa dalam memilih jodoh. Karena menikah itu sekali seumur, kecuali yang laki-laki sudah punya target pengen nikahnya berkali-kali. Bercanda lah. Kalau di sini apa, emas ya? Ya emas. Kalau di sini emas ya, emas. Nah, begitu teman-teman. Kecuali kalau sudah teman-teman berkeinginan di luar daripada yang Allah syariatkan. Makanya tugas kita hari ini nikmati peran yang Allah berikan saat ini. Yang jadi single lah, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalannya untuk para single lah, tidak supaya makin dekat ke Allah, fokusnya ke Allah, bukan fokusnya ke kodenis. Maksudnya makhluknya Allah kan gitu. Siapa aja gitu. Ya. Yeah. Bagaimana amalannya? Kata Allah di dalam Al-Quran, فَقُلْ حَتَّكَ إِلَىٰ أَنْتَزَكَ وَأَهْلِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ. Kata Allah, adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Ini para jomblo, para single pengen jadi perempuan yang suci ya? Pengen dong, seperti Sayyidah Maryam, seperti Sayyidah Khadijah ya, seperti Sayyidah Fatimah, pengen gak suci? Pengen banget malah. Yang laki-laki pengen gak jadi mas-mas yang soleh, yang suci jiwanya, terhormat dirinya? Pengen. Laki-laki
janji Allah. Laki-laki yang baik akan disandingkan dengan perempuan-perempuan yang baik. Mohon maaf kebalikannya. Laki-laki pezina juga akan nantinya disandingkan dengan perempuan pezina. Kecuali keduanya baru taubat, maka akan dipertemukan di saat masa-masa perkawinan. Itu janji Allah. Ya. Maka fokus kita, kata Allah, fakul halaka ila anta zakka wa ahliyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau ada keinginanmu, wahai para mas-mas, mbak-mbak, pengen mensucikan dirimu, maka banyaklah kalian minta ampun kepada Tuhanmu, beristighfar, bertaubat. Jadi amalan jomblo fisabilillah yang pertama ngapain? Banyak-banyak istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari istighfarnya tidak kurang daripada 100. Lah kita manusia biasa belum ada jaminan akan masuk surga, masa sehari 100 saja enggak bisa. Maka harus menjadi target, terutama bagi para jomblo fisabilillah, kita semuanya satu hari minimal kita istighfar berapa? 100 kali. Kalau bisa lebih, tambah lagi. Ya Allah, jadikan istighfar ini sebagai wasilah aku menjaga kesucian diriku. Ketika ada ikhwan yang tadi kata Kodenis, assalamualaikum ukhti, cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan astagfirullahaladzim, waalaikumsalam akhi. Jangan. Ya sudah istighfar, habis itu tidak usah dijawab. Ya kalaupun memang niatnya dalam rangka memang mungkin ada tugas kuliah, dijawab seadanya saja. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Kan gitu. Tegas. Tegas. Tapi kok perempuan kok kayak gitu, Dayunda? Perempuan tuh harus lemah lembut. Lemah lembutlah nanti kepada pasanganmu. Kalau belum menikah, kepada lawan jenismu, bertegaslah kamu. Ya, bertegaslah kamu. Jadi kalau udah ada yang SMS, assalamualaikum ukhti. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Gak apa-apa kok, saya cuma mau ngingetin besok ada kajian Eko Deni sama Dayunda, mau bareng gak? Astagfirullahaladzim. Tidak, blokir langsung. Sanggup gak kayak gitu? Sanggup kalau yang ke WA, mohon maaf, mungkin dia kurang seru wajahnya. Pasti sanggup. Iya kan mas? Iya. Tapi kalau yang menolaknya, aduh hai, kulitnya putih, dia adalah apa yang kembang desa yang paling cantik di Undip gitu, atau itu berat banget nolanya aduh. Atau yang akhwat ketika yang ke WA adalah hafiznya Undip, hafal Quran, selebgramnya Undip, followernya banyak, ganteng pula, itu nolanya itu. Astagfirullah ya Allah, saya harus jawab apa ya Allah, berat banget itu pasti, ya kan? Tapi kalau dia gak seret sama wajahnya, oh astagfirullah, tidak blokir langsung. Ya. Nah maka hati-hati, banyak-banyak istighfar wanita. Ya gak mesti jomblo, kami juga yang sudah menikah dianjurkan untuk perbanyak istighfar. Kenapa? Karena yang namanya kalau kita ini masih hidup, hidup ini adalah deretan ujian demi ujian. Yang belum menikah, ujiannya akan disuruh berzina, mohon maaf. Ya, sudah. Yang sudah menikah, ujiannya akan disuruh bercerai. Tuh, ngeri kan? Ngeri gak setan tuh? Setan aja bagi jobdesk. Ada jobdesk yang mengganggu orang yang belum nikah. Ya udah lupa namanya, ya coba tanya ke Dennis. Kalau setan yang jobdesk yang mengganggu orang yang sudah berumah tangga, namanya Jin Dasin. Apa? Dasin. Kita kenalan ya sama mereka. Supaya kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Setan aja punya job desk, maka kita juga harus punya job desk dong, agar kita berhasil selama di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Mulk ayat kedua, ayat bareng-bareng. Pasti pada hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah
untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu ini yang paling baik amalnya? Siapakah di antara single lima ini yang paling kuat menjaga kesucian dirinya? Siapakah di antara single lima ini yang paling kuat dalam menjaga kehormatan dirinya sampai dia bertemu dengan pasangan halal? Allah pengen lihat, Allah uji kita dengan apapun itu, dengan ikhwan ganteng yang WA, atau dengan ada ikhwan PHP yang katanya ngajak nikah, padahal dia sendiri gemuk, mau makan apa besok? Ya, maka yang pertama tadi amalannya terbanyak is dan yang kedua kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyaklah kalian berpuasa. Ngapain? Puasa tuh ini apa namanya, apa admin media kita rajin banget puasa, yang laki-laki coba dengerin, jomblo rajin puasa, anjurannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian sudah mampu untuk ba'ah, ba'ah itu dalam artian mohon maaf ya, dari segi kemampuan fisik sudah mampu untuk melakukan seperti itu, kemudian dari segi ekonomi sudah mampu untuk menafkahi anak orang, sudah mampu untuk ba'ah, maka menikahlah. Tapi kalau kalian tidak mampu untuk ba'ah, maka yang paling bagus yang mendekatkan kalian kepada ketakwaan berpuasa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Puasa, istighfar, puasa. Tidak puasa tuh udah gak disini panas. Kalau nahan lapar bisa, tapi nahan tinggal itu gak bisa, Teh Yuda. Karena disini itu es cendolnya enak bener, kan? Puasa, mulai dengan puasa Senin Kamis aja dulu. Ya, coba angkat tangannya. Siapa di sini mas-mas bakat yang sudah menjalankan puasa Senin Kamis? Ya Rob, cuma satu orang ya Rob. Tolonglah ya Rob, mahasiswa UGM ya Rob. Aduh, ini mas setan-setannya juga pada ketawa. Kata setannya gini, mau tau gak kata setannya? Setan ngobrol sama temennya. Setan, lihat nih mahasiswa UGM. Kita gak perlu kerja keras, brother. Kenapa? Yang puasa cuma satu orang, brother. Kita tinggal tidur-tidur tenang, karena gampang mereka mau digoda. Tuh, percakapan setan. Puasa Senin Kamis orang lima. Ya. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, bisa enggak saya udah tingkatin puasa lagi? Bisa. Ada puasa yang paling tinggi, puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berhenti. Sehari puasa, sehari berhenti. Begitu seterusnya. Ya. Puasa. Nih, apa buktinya puasa itu lebih menjaga kita daripada syahwat? Tidak. Nih, ada ustaz bilang begini ceritanya. Kalau teman-teman lagi puasa, nih bayangin lagi puasa. Halo? Halo, halo, hai. Masih bangun? Ya Allah, pemuda semangat lah. Masih bangun? Ya. Nih, bayangin mas-mas, mbak-mbak sedang puasa. Ya, bayangin aja. Belum disuruh puasa kok. Bayangin dong. Nih disuruh bayangin aja, bukannya berat banget. Bayangin saja, lagi puasa, ya ini sekarang untuk mas-mas dulu, mas-mas lagi puasa, ya sudah puasa Senin Kamis, lemesnya luar biasa, ini taruhlah di hari Kamis, lemes banget, ya. Kalau pas lagi puasa, lemes, capek, lelah, lapar, haus, terus ada yang ngasih pilihan, mau es cendol, nutrisari dingin, atau perempuan seksi, pilih mana? Pilih